Sumpah dan janji saudara-saudari sekalian, perlu saya tanyakan kepada saudara-saudari semua, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah dan janjinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah ISITA Bali atau Asosiasi Wisata Olahraga dan Minat Khusus Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029? Apakah saudara-saudari sanggup bekerja sama satu sama lain untuk menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta aturan perundang-undangan yang berlaku? Apabila saudara-saudari sudah bersedia dan sanggup untuk diambil sumpah dan janji atas jabatannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wisata Olahraga dan Minat Khusus Indonesia atau ISITA Provinsi Bali, maka ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah dan berjanji, bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini Dengan jujur, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab, dengan seadil-adilnya, dan akan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas dalam melaksanakan kewajiban. Dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk dedikasi kepada daerah, bangsa, dan negara. Seperti layaknya bagi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi baik dan berintegritas. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Cana Beach Club Bali, saya Ishak Merobi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wisata Olahraga dan Minat Khusus Indonesia atau ISITA, telah mengambil sumpah dan janji saudara-saudara sekalian sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wisata Olahraga dan Minat Khusus Indonesia atau ISITA Provinsi Bali periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Semoga amanah ini dapat saudara-saudari jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan semoga saudara-saudari sekalian mendapatkan taufik hidayah dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa.